Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Indah di Punya Akhirat. Di video kali ini aku akan menunjukkan cara membuat ini green square ya. Nah, tapi seperti biasa sebelum aku mulai, silakan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, share dan komennya aku tunggu. Dan itu ada tombol bell, silakan ditekan jadi kalian mendapatkan notifikasi kalau aku upload video yang baru. Thank you. Oke, mari kita mulai dengan bahan. Di sini aku pakai katun ya. Ya, ini ada empat warna. Nanti untuk yang tengah, ini bagian kedua dan sebelah sini. Untuk kombinasinya bebas sebenarnya. Dan ini tergantung kita pakai yang bahan sisa aja yang ada. Ya, tapi kalau bisa masih ada kesesuaian alur. Jadi ini tengahnya coklat. Jadi ini detailnya kayak bunga matahari gitu ya. Oke, selain benang katun, kita juga akan pakai tentu saja hapen. Hapennya aku pakai yang merek tulip, yang aku pakai nomor 5. Lalu gunting, dan tentu saja kita nanti juga akan dibantu dengan ini jarum tapestri ya, untuk merapikan ekornya. Oke, selanjutnya ini belahnya kecil, maka aku akan mendobel dia. Aku ambilnya satu dari tengah sini ya, dan satu dari luar. Tapi kalau kalian nggak mau mendobeli, kalian bisa pakai benang lain, misalkan poly atau poly cherry gitu ya. Oke, caranya pertama kita bikin dulu slip knot seperti ini, diputar ke belakang, lalu kita bikin slip knot. Bagi yang pemula banget, silakan lihat di videoku yang sebelumnya, yaitu yang membuat awal itu single crochet. Nah, setelah slip knot kita bikin 4 chain ya. 1 2 3 4. Oke, setelah jadi 4 chain, kita slip stitch ya di chain yang pertama. Oke, seperti ini. Kita slip stitch. Oke. Kita sudah bikin tengahnya nih sekarang. Nah, setelah itu kita bikin kita akan membuat double crochet sebanyak 15 di dalam space ini ya. Nih, yang itu. Tapi sebelum kita bikin double crochet itu, kita bikin dulu 3 chain. 1 2 3, ini kita anggap juga sebagai satu double crochet. Lalu kita kaitkan benang seperti ini masuk ke space ya. Space itu ini jarak yang tadi yang tercipta dengan kita men-slip stitch tadi. Kita ambil, tarik benang, jadi ada 3 benang di pen, ambil 2 dan ambil 2. Oke, sudah jadi satu double crochet. Kita ulangi lagi seperti itu sampai ini ekornya. Nih. Ekornya kita ini ya. Kita taruh di belakang, jadi dia nanti ikut terikat, tertutup ya. Jadi ikut aman di sini. Kena masuk ke dalam stitch-nya. Seperti itu, ulangin sampai mendapat 15 double crochet di space-nya. Nah, kalau sekiranya sudah beberapa kali, ini nggak usah kita ikutkan lagi, bisa kita keluarkan. Nah, nanti kita akan menggunakannya untuk ditarik. Dan ini biar nggak terlalu, ini bisa digeser-geser, jadi ada space untuk di sebelahnya. Kita rapatkan yang bagian dalam seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita make sure dengan menghitungnya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Jadi 16 termasuk yang chain tadi 3 pertama. Nah, kita akan mengakhirinya dengan kita slip stitch di chain yang ketiga. 1 2 3, nih di slip stitch di sini. Lalu kita bikin satu chain, kita bikin satu chain, tarik dan putuskan benangnya. Nah, selanjutnya ini nanti biasanya kita bikin dulu yang banyak baru sekalian kita rapikan ya. Tapi ini aku tunjukkan dulu, ini kita langsung rapikan dulu. Nah, ini dia merapikannya tuh terserah. Kita masukkan dia di sela-sela.
Ini bisa kita tarik. Ini nanti kita potong ya. Dan ini kita bisa tarik seperti ini. Nah, sehingga dia merapat ya. Oke, sudah jadi satu. Kita bikin lagi. Oke, kita sampai di round yang kedua sekarang. Kita ganti benang ya, dan kita dobelin ya, kita dobelin seperti tadi. Kita bisa mulai dari chain yang manapun, spesies manapun ya, terserah. Kita masukkan di sini, lalu kita ambil benangnya dan kita bikin dua chain. Selanjutnya kita akan bikin ini, kita kaitkan. Kalau kita masukkan di lubang yang sama ya, satu, ulangi lagi, dua, kaitkan, dan tiga, putar. Nah, ini kita akan mendapati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini kalau nggak didobelin ada 7, jadi kalau didobelin ada 14 nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selanjutnya kita ambil lagi sekaligus. Nah, dan kita bikin chain satu untuk menguncinya. Sudah jadi satu puff. Selanjutnya kita bikin puff di sebelahnya. Caranya kita kaitkan, lalu kita masukkan 1, 2, 3. Oke, 3 kali. Lalu ada 7 benang di hardband. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ya, ada 7 benang di hardband, kita tarik sekaligus. Lalu kita bikin satu chain. Kita ulangi lagi seperti itu sampai terakhir. Di sini kita mendapatkan 16 ini puff ya. Oke, ini aku udah sampai yang terakhir. Selanjutnya ya, seperti tadi kita bikin satu chain untuk menguncinya, dan kita slip stitch di ini ya, 1, 2, bukan di sini tapi ke sini. Kita slip stitch di sini. Oke, dan kita bikin satu chain lagi untuk mengunci, lalu kita tarik dan kita potong. Selanjutnya itu akan kita rapikan. Oh ya, tipsnya kalau nggak mau ngerapin pakai ini juga bisa pakai hardband, tapi ukurannya yang lebih kecil, jadi dia bisa lebih masuk ke dalam gitu ya. Oh ya, ini tips kalau kita mau mengunci ini, setelah kita masukkan ke satu arah, ini kita balikan ke arah sebaliknya ya. Jadi kemungkinan dia terbuka itu lebih kecil, karena dia diituin ke arah yang berlawanan. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah jadi. Oh ya, make sure juga dulu untuk menghitung puffnya ini sebanyak 16 ya. Oh, aku ulangi dari sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, kita akan melanjutkan ke round berikutnya. Nah, untuk round selanjutnya kita bisa mulai. Kita ganti benang kembali, kita dobelin ya. Kita masukkan di space ini ya, antara dua ini, terserah ini kita mau yang sebelah mana, kita ambil, lalu kita bikin dua chain, 1, 2. Selanjutnya ini kita rapikan, very good kejahit, dan kita bikin ini tiga double crochet nggak selesai. Caranya adalah seperti ini, kita kaitkan, tarik, lalu ambil dua. Ini kayak bikin double crochet, tapi kita nggak menyelesaikan, tapi kita mulai bikin lagi ya. Ini disebut juga dengan double crochet cluster. Nah, 1, 2, kita pulangin sekali lagi seperti ini, kita tarik dua. Oke, sekarang ada 4 benang di hardband. 1, 2, 3, 4, kita tarik sekaligus seperti ini, kita bikin chain 2. Lalu kita bikin lagi di sebelahnya, 1. Di sebelah ini, space ini ya, kita bikin 4.
4 double crochet tidak selesai. 1 2 3 4 Nah, ada 5 benang jahit pen, kita tarik sekaligus. Dan kita bikin teruskan sampai di sini, sampai kita dapat 16 puff seperti ini. Oke? Oke, ini aku sudah sampai di yang puff yang terakhir. Selanjutnya kita bikin 2 chain dulu ya. Lalu kita slip stitch di sini, di space yang ini ya. Kita slip stitch. Oke. Lalu kita bikin 1 chain dan kita tarik, kita potong dan amankan ke di bagian belakang. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat ini area kotaknya ya. Kita ganti benang, kita masukkan dan kita juga dobelin ya. Kita ambil dari arah tengah dan luar. Tapi sekali lagi kalau kalian pakai benang yang lebih tebal dari ini, ya cukup satu aja ya. Kita masukkan. Ini nggak usah di slip knot juga nggak apa-apa. Nanti kan kita amankan ini di belakangnya. Kita bikin 4 chain ya. 1 2 3 4. Oke. Setelah 4 chain kita bikin ini treble crochet. Ya, ini kita kaitkan 2 kali, aku ulangin. 1 2 kita bikin treble crochet di tempat yang sama. Ya. Dikaitkan 2 2 2. Oke. 1 2 sekarang kita satu kali lagi bikin treble crochet. Kaitkan, tarik benang, lewatin 2 benang, lewatin 2 benang, lewatin 2 benang. Oke, ini sama saja dengan kita udah bikin 3 treble crochet. Selanjutnya untuk sebelahnya kita akan menurunkan untuk space ini ya. Kita bikin 2 double crochet ya. Jadi langsung kita kaitkan satu kali, lalu ambil di sini. Jangan lupa ini kita taruh di belakangnya biar ikut kejepit ya. Dan kita ambil 1 2. Ulangi lagi sebanyak 2 kali. Jadi total ada 3 double crochet di space berikutnya. Oke. Nah, setelah 2 double crochet di sebelahnya kita akan makin menurun, jadi kita bikin 3 half double crochet. Caranya kaitkan, angkat, dan langsung sekaligus ambil. Udah sih, jadi 1 2 dan 3. Oke. Nah, ini kan sudah paling tinggi, sedang dan rendah. Selanjutnya kita bikin double crochet lagi sebanyak 3 kali di sebelahnya. 1 2 3. Oke. Ini kita mau sampai pojok, kita bikin lagi 3 treble crochet. 1 2 3. Oke. 2 kali. 1 2 3 dan 1 kali lagi treble crochet. 1 2 3. Oke, selanjutnya untuk pojok kita bikin 2 chain saudara ya. Untuk membentuk pojok lalu kita bikin lagi 3 treble crochet di space yang sama seperti ini. 1 2 3. Ulangin. Nah,
Kalau sudah 3 treble crochet, kita ke belakang, ke sebelahnya kita bikin 3 double crochet. Jadi begitu ya. Kita jadi polanya itu adalah untuk 3 saya sebentar. Oke. Ya, jadi seperti ini. Jadi polanya itu adalah untuk pojokan kita bikin 3 treble crochet dan 2 chain ya. Dan 3 treble crochet dan baru selanjutnya kita turunkan di sini ya. Nanti kita sampai di sini kita akan membuat double crochet, 3 double crochet baru kita akan menyambungkan dengan sudut yang sebelah sini. Aku lanjutkan dulu ya. Oke, ini aku udah sampai yang terakhir dan kita ini udah 3 double crochet. Selanjutnya bikin 3 treble crochet di space yang ini ya. Yang pertama tadi kita isi pertama kali. Sebanyak 3 juga. 1 each. 2 dan 3. Oke, sudah 3, selanjutnya kita bikin 2 chain ya untuk sudutnya. Dan lalu kita slip stitch di tadi chain yang keempat. 1 1 2 3 4 yang pertama tadi ya. 1 2 3 4 kita slip stitch di sini. Kita slip stitch lalu bikin satu chain untuk mengunci dan tarik dan potong serta nanti dirapikan. Oke, jadi begitu ya, sudah jadi satu lagi granny square. Nanti kita rapikan di belakang. Oke, kita bikin ini sebanyak mungkin ya. Kalau mau bikin tas yang untuk hobo bag itu kita akan membutuhkan 13 granny square. Oke, jadi begitu, sampai ketemu di videoku berikutnya. Hope you enjoy the tutorial. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, aku tunggu. Dan kalau kalian cari tutorial untuk tas-tas bag making, silakan muncul ke channelku yang Ayaran Tutorial DIY. Sampai ketemu lagi. Selamat happy berkasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.